Belasan oknum anggota Satpol PP Garut menyatakan dukungannya kepada Gibran Cawapres nomor urut 2. Ya, video para pegawai pemerintahan tersebut viral dan membuat gaduh suasana politik di Kabupaten Garut. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja. Viral video sejumlah oknum anggota Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Garut, Jawa Barat memberi dukungan pada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka. Dalam video tersebut, mereka menyatakan Indonesia butuh pemimpin muda di masa depan. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Raka Terima kasih. Ketua Bawaslu Kabupaten Garut Ahmad Nurul Syahid mengatakan pihaknya telah melakukan sidang pleno dan akan segera memanggil Satpol PP yang berada dalam video viral ini. Yang jelas untuk semua pegawai pemerintah daerah itu pemerintah ya harus netral, Tapi kami akan berusaha salah satunya itu. Memastikan orang-orang yang ada di video itu statusnya dia honorer atau misalnya ASN baik itu P3K ataupun PNS itu yang dalam proses penelusuran yang ingin kami dapatkan informasinya. Video dukungan oknum Satpol PP ini membuat gaduh karena ketidaknetralan ASN. Sementara pihak Pol PP Garut belum memberikan konfirmasi terkait kebenaran video yang viral ini.